aku gak mau klaimnya apa-apa, tapi emang adegannya, bahkan kalian kalau kalian nonton episode 1 itu ada adegan yang seperti apa, kalian tahu. Jadi aku benar-benar no comment terserah kalian, itu menurut kalian mau ngomong apa ya terserah. Aku cuman ya udah, saya kalau misalnya ngomongnya bagus ya udah terima kasih, tapi kalau mau enggak ya udah silakan, nanti mungkin kalian gimana terserah. Tapi video kemarin yang sama Rebecca sama Sergi juga selalu suara Rebecca, aku gak mau klaim apa-apa, tapi emang adegannya, bahkan kalian kalau kalian nonton episode 1 itu ada adegan yang seperti apa, kalian tahu. Jadi aku gak butuh klarifikasi juga, nanti pelan-pelan bakal ketahuan kok itu gimana ya. Tinggal nonton aja seriesnya. Iya, ada bagian dari itu peran di dalam ya. Video yang kemarin ya. Pokoknya itu gimana ya, aku gak mau klarifikasi. Jadi kalian nonton website ini dan kalian China sendiri dan kalian pikir sendiri ternyata itu benar-benar saya tahu. Jun, gosip itu ganggu waktu syuting nggak jadinya, suasananya atau chemistry lu sama Becca waktu itu? Kalau aku sih kayak aku nggak peduli sih. Aku bukan tipikal yang bakal yang ngomong gini harus aku ngedown terus mau joke sendiri, enggak. Oh yang mau ngomong apa terus ya. Kalian juga kalau misalnya ngeliat Instagram aku waktu ada itu, aku juga kayak bodo amat aja terus ya. It's just mulut kalian terus yang mau ngomong apa ya udah hak kalian dan hak aku ya udah aku pengen diem aja. Tapi bisa kalian. Tapi komentar-komentar itu dulu nyampe ke lu ketika proses syuting itu. Nyampe enggak nyampe ke omongan lu, kedengaran lu, kebaca lu? Waktu itu sih enggak sih ya. Aku lagi sibuk. Kalau waktu aku syuting gini. Aku waktu syuting itu aku jarang banget main HP karena aku emang pengen full fokus dengan karakter aku. Jadi aku enggak mau keganggu fokus karakter aku. Jadi emang benar-benar syuting ya syuting. Selesai syuting baru aku bisa main HP sama aja. Tapi syuting ya oke, syuting HP kalau penting-penting aja telepon. Thank you so much ya. Terima kasih. Ini harus kita. Oke, duduk. Pak, coba lihat sini gini.